Susi Susanti lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 11 Februari 1971. Sejak SD, Susi sudah suka bermain bulu tangkis. Kedua orang tuanya sangat mendukung dan memberinya kebebasan untuk menjadi atlet bulu tangkis. Saat SMP, Susi memenangkan kejuaraan junior dan mulai berpikir serius di dunia bulu tangkis dengan memutuskan pindah ke Jakarta. Sepanjang karirnya, Susi banyak menorehkan penghargaan. Susi telah menjuarai All England sebanyak 4 kali di tahun 1990, 91, 93, dan 94. Diselingi medali emas Olimpiade Barcelona di tahun 92 dan juga merebut Piala Uber tahun 94 dan 96. Tidak hanya itu, bahkan di tahun 1989, Susi berhasil merebut Piala Sudirman untuk pertama kalinya. Hingga kini belum ada pemain yang berhasil mengulang kesuksesan Susi Susanti. Sebagai mantan atlet bulu tangkis, peraih penghargaan tertinggi bulu tangkis dari International Badminton Federation Hall of Fame tahun 2004 ini, Susi sangat peduli dengan dunia yang pernah membesarkannya. Bersama suaminya, Alan Budi Kusuma, Susi mendirikan Olympic Badminton Hall di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari tempat ini, Susi berharap akan muncul bibit pemain yang akan mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia. Tidak hanya itu aja, Mar dan juga Nes, tapi Susi Santi dan suaminya Alan Budi Kusuma juga punya bisnis yang lain. Ada apa bisnis tuh? Ini sport apparel tuh yang baju-baju. Baju badminton. Yes, pakai namanya brandnya Aztec. Kemudian dia juga punya khusus tempat sport massage center, namanya Fontana. Kamu udah pernah kesana pasti? Wah, kalau untuk urusan massage ya udahlah. Kalau bisnis, cedera. Kalau bisnis aja tahu banget cara mencari untung ya. Iya dong, tapi ternyata sayangnya adalah apa? Dia tidak menganjurkan anak-anaknya yang ketiga orang itu untuk mengikuti jejak karirnya menjadi atlet bulu tangkis. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu adalah karena dia khawatir anak-anak ini terlalu apa ya dibebani dengan nama besar Susi Susanti. Makanya tadi belum ada yang bisa menyamai kehebatan dia sampai sekarang. Masih